guys, assalamualaikum. Balik lagi nih di vlog gua guys ya. Ini vlog. Nah, hari ini kita akan coba cobain jalur sepeda permanen guys ya, di sekitar Sudirman Tamrin. Bagaimana guys review untuk jalur sepeda permanennya? Tajam terus ya guys ya. Ini vlog. Oke guys, kita masuk ke jalur sepeda permanen guys ya. Coba. Nah, ini jalurnya guys ya. Ini maksimal kecepatan 25 km. Terus di sebelah kanan kita ini ada kayak cor-coran semen gitu guys ya. Ini nanti akan dibikin panjang 63 km guys. Tapi ini masih tahap percobaan guys ya. Tapi sayangnya masih banyak teman-teman WSR yang udah ngelewatin jalur ini guys ya. Kalau udah disediain sama pemerintah yang DKI untuk jalurnya ini. Maksud dari jalur ini agar kita tidak bersinggungan dengan langsung dengan kendaraan bermotor guys ya, baik motor dan kendaraan roda 4 guys. Kalian nanti yang lagi ke Jakarta bisa cobain ini guys, jalur sepeda di jalur. Oke guys, jalur ini masih jalur uji coba guys ya. Nanti pada saat sudah diresmikan, nanti akan ada sanksi guys untuk sepeda yang tidak melewati jalur sepeda dan juga kendaraan bermotor yang lewat jalur sepeda guys ya. Nanti ada sanksinya guys. Sanksinya apa? Kita tunggu aja guys ya. Di sini jalurnya juga belum ini guys ya, belum full. Jadi kita harus hati-hati juga guys. Jadi kita masih saling berbagi nih sama pengendara yang lain. Di beberapa titik masih dikasih safety cone kayak gini guys ya. Safety cone. Ada yang udah permanen, ada yang masih semi permanen. Jalur sepedanya juga ini agak lebar loh guys. Yang jalur hijau ini nih, yang gak putus-putus. Ini udah agak lebar. Oke guys.
Oke. Seru guys ya. Kita ngelewatin jalur. Ada yang permanen, ada yang semi permanen. Kita berharap nanti kayak jalur ini Sudirman Tamrin full guys ya, jadi permanen semua agar para pesepeda, pengguna jalur sepeda merasa lebih aman guys, karena ada pembatas antara kendaraan bermotor dengan para pesepeda guys ya. Keren. Oke guys, sampai di sini dulu guys ya vlog gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan juga di share guys. Sampai ketemu di vlog gua selanjutnya. Selamat pagi, assalamualaikum, bye bye.